sobat YouTuber semua, kembali lagi bersama channel Guide Kasarung. Kali ini kita akan melihat video tentang berburu lamis. Oke, apa itu lamis? Jangan lupa subscribe dulu, like, komentar, dan sharing video ini ke teman-teman biar mereka tahu ada objek wisata di dekat lokasi mereka. Selamat menyaksikan. Pantai Citeureup yang terletak di Kampung Citeureup, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten ini merupakan salah satu lintasan menuju ke Taman Nasional Ujung Kulon dan menuju ke Tanjung Lesung. Nah, di pantai ini setiap pukul 13.00 sampai pukul 15 atau pukul 16 ini akan kita lihat masyarakat yang turun ke laut, kemudian membawa saudara mereka, membawa anak mereka, itu berburu lamis. Apa itu lamis? Lamis seperti yang dikenal juga dengan nama kerang tahu atau kerang kepah kalau di tempat lain. Nah, masyarakat di sini menyebutnya dengan kerang lamis. Nah, mulai tahu kan apa itu lamis? Nah, ini adalah merupakan sebuah atraksi wisata bagi wisatawan yang datang ke Tanjung Lesung atau melintasi Citeureup ini menuju ke Taman Nasional Ujung Kulon. Mereka bisa diajak turun ke laut untuk berburu lamis hingga sore hari. Kemudian kalau memang dapat, ya bisa buat dimasak, buat makanan. Tapi kalaupun tidak dapat, jangan kecewa. Di sana ada penjajah lamis atau penjajah kerang yang menjual bukan hanya lamis. Di sana ada kerang gelatik, kemudian ada kerang kipas, ada kerang bulu juga, dan ada kerang hijau yang dijajakan di pinggir jalan. Perburuan kerang lamis ini sendiri bukan hanya terjadi di Pantai Citeureup, tapi juga sepanjang pantai yang ada di Kecamatan Panimbang. Masyarakat biasanya berburu lamis dengan datang berbondong-bondong ke lokasi ini. Dan bukan hanya masyarakat lokal, bukan hanya penduduk lokal yang datang ke sini, tapi juga ada banyak yang dari luar, yang jauh dari luar, dari wilayah selatan, untuk datang ke pantai ini untuk berburu lamis. Nah, ini penuturan dari pedagang bisa kita saksikan. Kita kasih kerang gelatik. Kerang lang? Gelatik. Gelatik. Seberapa sekilo ya? Sekilo sekilo di takar. Oh, di takar seberapa? Ada 10 kilo di takar. Di takar seberapa? Enggak. Enggak seberapa. Oh iya, pintar perang. Mengawas sih tawon. Harga? Oh harga. Harga saya 10 ribu di luki ya. 10 ribu ya? 10 ribu di wadah. Sabar jalmi, mun sok seueuran kadang ka 20. Mun. Di mana bae ya? Nu ti seueur nu ti kidul. Nu ti ka? Di mana sih ta? Di Cibaling geus sok seueur aya nu ka dieu. Mun. Tapi tiap hari. Tiap hari. Oke, ingat selalu untuk pantengin terus channel ini dan terima kasih telah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.